记得那天晚上你吃饱了再去啊，然后你中午就吃这个啊，每天中午吃一个。好，ini mau dibuat sayur asin gitu loh, nggak ada isinya gerobak tok. Dian. Nggak nikmat kalau nggak pedas. Ini di India ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih dengan saya di sini, ya Allah. Ini saya sedang ada waktu 10 menit istirahat sebelum waktunya memasak. Ini tak sambil ngelipat baju ya, lempit-lempit. Hari ini sedari semalam ya, dari semalam itu hujan deras. Aku kalau malam hujan deras itu senang, soalnya apa? Tidur bisa nyenyak. Tapi nggak dingin teman-teman, sumuk malahan gerah ini. Tapi kalau pakai baju pendek ya dingin. Jadi serba salah. Kalau pakai baju panjang kayak gini tuh gerah, tapi kalau pakai baju pendek dingin. Oh iya teman-teman, kemarin saya sudah dapat jadwal untuk vaksin yang kedua. Jadi dapat SMS dari pusat pengendalian epidemi di Taiwan untuk pendaftaran vaksin kedua. Bukan pendaftaran sih, lebih tepatnya kayak janji temu untuk mau di mana kayak gitu loh, mau di mana, mau vaksin di mana, jam berapa kayak gitu, menentukan jadwalnya gitu. Terus kemudian saya tentu saja ngasih tahu si bos kalau jadwal vaksin kedua saya sudah dapat kayak gitu. Terus karena kemarin itu nggak daftar, untuk vaksin pertama itu nggak daftar ya, langsung datang ke kliniknya. Kemudian saya bertanya kepada kakak, kepada anaknya majikan perempuan teman saya, bisa dibilang panggilnya, dia kan panggilnya Cece. Saya tanya kepada teman saya, kemudian minta tolong supaya ditanyain kepada Cece-nya, karena Cece-nya itu kan perawat senior di rumah sakit besar sana toh. Terus Cece-nya itu menyarankan untuk telepon saja ke klinik kemarin. Jadi karena Taiwan sekarang untuk jumlah vaksinnya itu banyak gitu loh, berlebih, jadi bisa langsung datang ke klinik tanpa harus membuat temu janji kayak gitu. Dan sekarang kan di Taiwan juga ada sudah mulai untuk vaksin ketiga karena ya kayak gini. Terus kemudian tadi sudah diteleponkan sama majikan, diteleponkan ke kliniknya yang kemarin, katanya hari Rabu, karena ngepas nih 28 hari sejak saya vaksin pertama kan tanggal 9, jadi ngepas nih 28 harinya itu teman-teman, soalnya kan saya vaksinnya BNT gitu. Sudah mulai vaksin yang ketiga, tapi untuk vaksin ketiga kalau tidak salah itu yang merek
Moderna kalau tidak salah. Di sini vaksinnya bisa campur ya teman-teman. Kalau misalnya vaksin pertama AZ, vaksin kedua bisa Moderna ataupun sebaliknya, atau tetap vaksin sejenis juga bisa. Kalau saya insya Allah vaksin sejenis. Jadi saya pertama vaksin BNT, kedua juga nantinya BNT.明天开始吃吗？明天就开始。跟以前不一样。这个不甜。哦。这个甜甜。哦哦。这个有效。好，谢谢。这是。这每天一次。你稍微大概就是中午吃嘛。好。中午。吃饱饭还是吃饱前？这个无所谓。哦，都可以。这个是 for health。好。这不是for那个sick。哦。好。这就是健康的。好，谢谢。因为为什么？ 维他命 C 可以预防感冒发烧。对，好，谢谢老板。不客气，你就明天开始，然后打针的时候记得，那天晚上你吃饱了再去，啊，然后你中午吃，啊，每天中午吃一颗，好，这样就比较好一点。好，谢谢。像我上次打第二剂，只是那个手臂比较重，嗯，啊，那个全身有点酸痛，嗯，但是没有发烧，没有发烧，没有发烧。好。 谢谢老板。对。ini mau dibuat sayur asin gitu loh. Jadi dijemur. Biasanya nanti setelah kering dikasih garam. Terus disimpan beberapa lama gitu baru bisa dimasak, dimakan. Biasanya ya yang paling sering itu dibuat masak itu tulang sup tulang babi kayak gitu. Seringnya dibuat masak seperti itu yang saya tahu. Hari ini pasarnya tutup ya teman-teman. Noh. Enggak ada, isinya gerobak tok. Enggak ada toh, tutup berukut kabeh. Yang sebelah sini juga tutup. Dian. Tentu saja lewat sini buat nengokin wet miri. Ora uwoh, ngaplo. Masih kembang. Belum ada. Adanya ee guguk malahan, ya Allah. Nggak sadar kalau masih pakai ini, nyampe toko Indo ditertawain sama penjualnya di toko Indo, katanya mau jadi artis ya. Dan namanya nggak sadar, tahu-tahu kerasa-kerasa udah di jalan. Ini barusan ngambil pesenan, ini mie ayam. Karena saya males masak, terus jadi saya pesen. Kerjaan nih majikanku kok yang ini di kelembruk nih di depan pintu. Semalam punang kan? Kan kau ya? Oh isu. Bukan. Aku luan iya lah. Aula. Bolehai bolehai. Oh. Aku sudah nyampe rumah teman-teman, ternyata simbahnya lagi ndobrok nonton TV, tapi sudah dimatikan, sekarang sudah mapan bubuk. Aku, ya Allah, tak bawa kemana-mana, mana berantakan lagi, wes janda cetoh. Ini sampai ditulisin nama saya, karena pesenan ya gitu ya, biar tidak diambil mbak-mbak yang lain, karena kalau nggak ditulisin dikira bukan pesenan, jadi diambil. Ini mau tak panasin lagi, ini ayamnya.
terus ini minyak, minyak sama sayur, terus bawang goreng. Oke lho rek. Terus sama ini sambelnya, sambel ya oke. Terus ini sausnya, ah masya Allah, cuman 80 NT teman-teman, ini 80 NT murah meriah warek. Ini mau tak panasin di microwave aja biar cepet. Eman-eman ini bawangnya. Terus ini ayamnya. Ini tak waliknya dulu ya. Inilah. Mari kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya oke ya teman-teman. Banyak banget ini dagingnya ternyata. Banyak toh. Untuk 80 NT itu wah banyak banget. Sudah panas teman-teman. Sekarang masukkan sausnya. Saus bukan caos. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini masukin semua ya. Enggak nikmat kalau enggak pedas. Kayak gini. Ini saus saya sudah habis, tak jungkelkan karena nanti takut kalau kurang. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita aduk-aduk. Sepertinya sausnya kurang, mari kita tambahin. Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Uling. Enak banget. NT loh sebanyak ini. Sayangnya satu, nggak punya kerupuk. Dagingnya gede-gede loh, gede-gede dagingnya, potongannya gede-gede.
Tinggal ayam-ayamnya saja. Habis. Bumbunya kerasa banget, bumbu ayamnya. Biasanya kalau aku beli itu bumbunya nggak begitu terasa, maksudnya hambar gitu loh. Habis bersih. Alhamdulillah, habis ini juga. Aku kalau makan itu selalu air minumnya itu belakangan. Kalau pas tengah-tengah makan terus disambi air minum itu biasanya terus jadi nggak selera makan karena perut itu sudah kayak kalau sudah terisi air itu jadi kayak kenyang gitu loh teman-teman. Sekarang waktunya minum vitamin dulu. Ini tak singkirin dulu ya. Jadi ini vitamin yang dikasih majikan tadi. Majikan itu ngasih vitamin ini buat jaga kondisi badan saya karena mau vaksin kedua. Biasanya reaksi vaksin kedua itu lebih hebat daripada vaksin pertama. Makanya sebelum 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 vaksin harus minum ini biar kondisinya fit. Ini yang sugar free ya, tanpa gula. Kalau yang pertama untuk vaksin pertama kemarin aku dikasih yang manis yang dengan gula. Alhamdulillah atopen itu sendawa ya teman-teman bahasa Indonesianya kayak gini. Itu iki kamerane. Rasaut. Wis pokoknya inilah. Ini dari majikan. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enggak ada rasanya. Kayak ngemut kacang. Pahit. Kadung tak kermus. Ternyata pahit. Rasanya di sini pahit banget. Hampir muntah tadi. Untung langsung ngambil air. Yang tak minumin ternyata pahit. Oh, katanya si bos gak pahit, gak ada rasanya pahit-pahit. Oke teman-teman, videonya kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Ambil saja sisi positif, semoga ada sisi positif yang bisa diambil dari video saya kali ini. Yang negatif dibuang aja ya, karena saya memang orang yang penuh dengan kekurangan. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.